PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerapkan emission free zone di Lolobok Gedung Sate Kota Bandung. Tim Liputi event West Java Festival Poe Kemis Jeng Jumaah dina Minggu ka-4 Agustus 2024. Kita halte ngarojong masyarakat sangkan ngagunakan kendaraan listrik dina raraga ngurangan polusi udara. Untuk efektifna Friday Car Free kengurangan emisi gas buang tina kendaraan bermotor ngarojong PJ Gubernur Jawa Barat pikeun ngalarapkeun emission free zone dina poe Kamis tur Jumaah anu dipitembean tanggal 23 turta 24 Agustus 2024 nalika kagiatan West Java Festival. Cek PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin dina eta program sakumna masyarakat katukut ASN bisa asup ke area gedung sate Kota Bandung asal henteu make kendaraan emisi, kawas lempang, numpak sepeda, make motor listrik atau numpak mobil listrik. Kami evaluasi sejujurnya memang yang cepat bebas kendaraan itu tidak terlalu efektif karena kan teman-teman kami ada yang parkir di Busdai di mana kami tahu lah, jadi ada yang di sini atau di drop di depan, ya udah kita masih tetap tidak ada polusi zero emission, tapi dua hari itu jadi boleh jalan kaki boleh, udah pasti boleh sepeda, jadi sepeda boleh masuk juga, motor dan mobil listrik itu boleh masuk, dan harapannya itu lebih tertib lah teman-teman di gedung sate untuk berkomitmen untuk menjalankan hal itu. Sajroning kitu, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Aisa Adiah ngebrekeun eta program emission free zone dilarapkeun saheulaan di area gedung sate anu engkena bakal dilarapkeun di OPD tepi ka hambalan kabupaten tur kota di Jawa Barat. Kukituna West Java Festival 2024 jadi panaratas eta program. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, ini adalah pengembangan dari program sebelumnya yang Friday Car Free begitu ya. Nah, ini barangkali untuk bisa mendorong masyarakat ya, khususnya barangkali yang ada di lingkungan Gedung Sate dan sekitarnya untuk beralih kepada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Akhirnya kita masukkan misi untuk kendaraan-kendaraan yang free emisi seperti itu. Nah, jadi Pak Gubernur tadi sesuai dengan arahan beliau, nanti Kamis Jumat itu akan kita uji cobakan boleh masuk ke lingkungan Gedung Sate itu adalah kendaraan-kendaraan yang free emisi, sehingga nanti programnya adalah menjadi emission free zone seperti itu. Di Nambrona, West Java Festival 2024 bakal dipapesan ku pameran kendaraan listrik di 8 SMK di Jawa Barat. Masyarakat ge bisa natanyakeun prak-prakan konversi kendaraanana jadi kendaraan listrik. Budi Hartati, Bandung TV.